Selamat siang. Kembali lagi sama saya Sunny Blackhead. Sekarang saya memperkenalkan dan menjelaskan speknya dari Ruger. Dari Ruger dengan tabung OD38. Ini tabung dural ya. Ini laras baja panjang 65 cm. OD13, alur 12, serobongnya OD19. Seperti biasa, di sini ada sistem drat untuk kita pasang. Contohnya seperti memasang peredam. Nah, di sini. Ini peredam kita contoh. Kita menggunakan basnil. Nah, seperti ini. Kita putar aja sampai habis. Nah, sampai full ini. Nah. Untuk tabung kita pakai tabung dural OD38. Dan untuk cara pengisian sebelah sini di ujung tabung, ini sistemnya sistem drat ya. Nah, ini. Untuk tarikan, model tarikan grendel ini bisa 1 sampai 2. Seperti ini. Satu kali. Seperti ini. Nah, ini seperti ini 2 kali. Lalu untuk safety trigger udah terpasang di bawah, juga kuncinya. Untuk setelan powernya terdapat di sini, kita bisa putar untuk mengeluarkan di sini. Untuk apabila kita pernya lemah atau lembut, bisa diganti dengan per yang agak keras biar setelan powernya agak kencang. Kita putar aja, buka di sini, ganti. Nah, seperti itu. Ini popor terbuat bahan kayu mangga ya, sangat ringan dan nggak terlalu berat juga. Manometer terpasang di bawah ini. Kita pasang manometer untuk tahu kita pengisian atau mengisi tabung dengan tabung scuba atau kompresor yang khusus senapan ya, atau juga buat pompa. Kita lihat bisa di sini tekanannya atau ukurannya. Pengisian untuk senapan ini 3000 PSI. Amannya di 2800 PSI dan tidak disarankan untuk lebih, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan mungkin untuk akurasi senapan ini dari jarak 30 sampai 70 meter lebih masih rapat. Ini ada pasangan ini di sini untuk memasang kita tele, sudah terpasang di sini. Coba. Nah, itu sistemnya pakai peredam, jadi suaranya lumayan senyap, nggak terlalu keras. Dan untuk harga senapan ini, saya bandrol dengan harga 3,5 juta. Seperti biasa, untuk cara pemesanan bisa hubungi saya via telepon atau juga WA atau juga di via BBM. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Salam satu laras, Sunny Blackhead.